Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membuat tutorial gimana mengkoneksikan konsol PS3 dengan PC dengan menggunakan HDMI USB capture ya, yang seperti ini modelnya. Oke, selanjutnya pertama-tama ini adalah kabel HDMI yang dari konsol PS3 dan ini yang ada di PC. Nah, sekarang dan selanjutnya kita buka aplikasi OBS Studio. Nah, di mana saya udah masuk ke aplikasi OBS Studio. Yang belum punya ya mungkin seperti ini ya. OBS Studio ini tinggal download aja. Nah, sekarang saya akan coba masukin apa-apa aja yang sini. Nah, ini kalau yang baru pertama download pasti ini akan kosong semua ya, akan kosong, nggak akan ada apa-apa di sini. Nah, ini berhubung saya pakai karena yang satu untuk menggunakan merekam layar, display capture, mikrofon ya, ini buat untuk kita ngomong, ini kamera buat kita sendiri biar ada gambarnya, kamera buat kita. Nah, terus yang diperlukan untuk koneksi PS3 adalah ini video capture device. Nah, ini video capture device kita rubah namanya S3 aja biar susah nyari. S3. Nah, ini USB. Nah, ini udah terkoneksi ya. Cuman kenapa ini gambarnya seperti ini? Karena masih PS-nya masih keadaan mati. Nah. Nah, kita okekan dulu. Belum. Kita kasih pengaturan dulu. Custom resolusi yang standar aja. Ini, nah, ini audio outputnya capture audio only. Oke. Nah, kita simpan dulu sini. Kan masih seperti ini ya tampilannya. Nah, setelah itu kita nyalain PS-nya. Nah, untuk PS3 nya udah nyala ya, udah nyala. Kita coba pakai control stick untuk geser-geser. Bentar, normal ya. Kita coba masuk tuh. Nah, cuman di sini kita belum menemukan suaranya karena kita harus masuk tambah lagi menunya ya, biar ada suaranya. Itu kita masukin audio input capture. Nah, kita masukin ini audio input capture. Kita kasih nama aja biar gak pusing. Audio PS3. Udah. Ininya kita rubah di kita audio interface. Oke. Nah, kita tinggal ini kecilin dulu. Kalau pengen suaranya muncul kedengaran, ini masuk ke pengaturan. Kita audio ini kita monitornya dikeluarin. Nah, udah. Nah, keluarkan suaranya. Oh, keluar suaranya. Jadi intinya kalau untuk mengkoneksikan PS3 intinya dua ini ya, HDMI apa intinya? Intinya video capture device sama audio input capture, itu kuncinya. Kalau untuk yang lain itu enggak ngaruh, cuman dua itu fungsinya. Kalau untuk main PS, tapi kalau untuk yang lain-lain ya mungkin untuk rekaman, mikrofon gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita coba mainin game ya. Main game. Sini kita main game masuk. Nah, kita masuk ke game Wolverine. Nah, ini
ini kalau tampilannya pengen gede, ya mungkin kita tinggal klik kanan aja. Klik kanan, wallet running ya, klik kanan, full screen. Your bones will be coated in adamantium. Nah, berjalan ya. Kita coba start. Kita main Wolverine. Sukaan aku ini. Ya di sini bosnya langsung bosnya ternyata aduh lah guys, bisa kan cara mainnya seperti itu lancar PS3. Nah mungkin kita quit aja. Nah kita balik lagi in the wood tuh, langsung kan udah benda segini. Nah cuman tuh aja. Oke, jadi gitu aja ya cara tutorial untuk pengkoneksian antara PS3 sama PC. Nah jadi gitu cara pengkoneksiannya langsung dengan mainnya, dan kendala di permainan nggak ada masalah, lancar aja. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.